Sersan 2 Ahmad Ihwan. Jabatan saya di sini sebagai Wakil Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di wilayah Imel. Dari kami Koramil 1615 Imel menghimbau kepada masyarakat agar melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Yang pertama yaitu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan di air tempat yang mengalir. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Istilahnya jangan ada kerumunan. Kemudian seperti yang ada di adat-adat kita yang di Lombok ini, supaya tidak terjadi seperti adanya nyongkolan. Kemudian adanya begal yang begitu megah yang berkerumunan masyarakat, supaya kita hindari. Kalau seandainya kami dari Koramil 11 Aimal ini menemukan hal seperti itu, langsung kami terjun dengan kepolisian, kemudian dengan kecamatan dan stakeholder yang terkait untuk hanya menghimbau kepada masyarakat supaya melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Mungkin itu saja dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi seluruh masyarakat Lombok Timur ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.